sekarang aku lagi mau foto shoot buat Samsung. Tempat ini siapa? Familiar nggak sih? Halo, sekarang aku udah sama Dito. Dia udah ganti baju. Kok kelihatan agak lebih ganteng di sini. Ya emang gitu, Jo. Dito sudah mulai datang ke suatu lokasi lagi, teman-teman. Dan tapi gue nggak seperti kemarin, kayaknya gue agak ngantuk. Jadi mungkin nggak seagresif kemarin, maaf ya, Din. Hey fam, welcome to aku. We'll be better everywhere, but then I would go to be in our space. Sometimes a bit of love will be so good. It's like a coffee with the rainbow. Ada yang kayak, lo mau kerjaan gak? Ini kayak harus agak ngacak. Lo kayak papa ya? Hah? Gue kayak papa ya? Kayak papa-papa gitu. Kenapa? Gak tau kayak apa? Kenapa bapak aja gitu? Kenapa pengen ngerasa jadi bapak-bapak gitu? Wujudnya bukan? Iya. Oh iya. Iya banget. Aku cuman, ini props. Hai. Oke, kalau Arif Muhammad. Oke, okay, sekarang kita di. Kira-kira Arif Muhammad. Tangannya dia benar-benar tangannya. Ini looks itu. Ini bagus banget. Ini bagus banget. Pokoknya kalau misalnya lo lihat di sini, ini tuh kayak rame banget tuh kayak di Singapura gitu. Di report gue mana, Di? Halo guys. Halo guys. Kok blur sih? Halo guys. Pokoknya kita lagi photoshoot. Bang terus aja tuh. Kita lagi photoshoot di Lucky Cat. Enggak gitu ya, vlog. Nah. Oke, kita bikin show dadakan kali ya. What's up, balik lagi bareng gue Rito Pramono on MTV. Gue banget ya gak sih? Karena gue dulu di MTV ya, 2015 ya teman-teman, jangan dilupain. Sekarang gue udah bareng satu artis yang pokoknya ibu kota banget deh ya. Dinda Kirana ada di sini teman-teman. Nah Din, gue pengen nanya nih, kalau misalnya syuting atau film gitu ya, film lu tuh udah gak usah ditanya lagi deh ya. Cuman gue pengen nanya influence tentang musik nih. Biasanya musik kan since ini kan channel musik ini ya. Kalau misalnya the biggest influence artist or musician for you siapa? Rito Pramono. Aja sih, Sanjung mantap. Iya. Enggak serius siapa? Serius. Oh, Rito Pramono. Playlist gue belakangan ini lagi Rito Pramono banget. Tapi I place my heart around you. Oh, let's go! Mantap! Terus out frame dulu ya. Anjay. Nah, kalau misalnya sih, kalau misalnya series ini nih, Bitter Love nih, kira-kira lo puas gak dengan hasil short movie udah keluar? Lo seneng gak dengan hasilnya? Jujur saya bangga sekali bisa terlibat di dalam
short movie di Collab ini dan berkolaborasi dengan Andito Pramono. Terima kasih banyak. Kok agak jijik ya? Enggak, tapi serius. Gue suka dari konsep cerita, terus editingnya. Lucu banget, cute banget. Kalau misalnya buat Bitter Love, gue sih pribadi suka banget ya. Maksudnya apa yang ngebuat greget tuh, gue suka banget sama editingnya. Overall sih gue mantap, suka banget. Dan terima kasih banget buat Samsung udah sponsorin kita bikin short movie ya. Mantap. Mantap sih. Iya sih. Well, thank you so much for being with us today. Gue Arito Pramono, Saina. Saya Dinda Kirana. Jangan say no to drugs, stay in school, keep on the right track. So, bye-bye. Judulnya Bitter Love. Nah, sekarang kita photoshoot buat ceritanya nih, kelanjutan dari cerita si Dito sama Feb itu gimana sih? Apakah mereka beneran pacaran, apa tunangan, atau sebenarnya nggak pacaran juga? Enggak, ya. Jadi kayak gitu. Seperti apakah? Dan akhirnya selesai juga photoshoot kita hari ini. Seru banget. Walaupun capek, kita berdua udah sampai yang senyum tuh udah pegel banget gitu, tapi ya fotonya kan harus bagus. Buat yang belum nonton Bitter Love, jangan lupa nonton Bitter Love di channel YouTube-nya Samsung Indonesia. Di-like dan jangan lupa di-subscribe juga. Thank you for watching.